pegang aja, nanti sudah kelihatan nih. Ini sudah enak, boleh tambah 5 kali. Boleh, Pak. Kalau larat lah ya. Oh. Ayam penyet, bukan? Ayam penyet, ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction ya guys, mengenai tentang orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia. Apakah sangat-sangat cocok sekali, agak gampang, mudah sekali ketika mereka berwisata di Indonesia? Apakah orang Malaysia ini sukakan kepada wisata-wisata tempat-tempat yang bagi saya menarik untuk kita explore, untuk kita jelajahi di negara Indonesia? Apapun, kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Trip Jakarta 2018. Wow. Dan ini merupakan dari channel yaitu Mesra Home Ampang. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah ekspresi raut wajah orang Malaysia ini ketika saatnya mereka berwisata di Indonesia? Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Berada di pesawat. Wah. Oke. Orang Malaysia, guys. Mereka berwisata. Kereta api yang berada di bandara. Ya kan, guys? Di Bandara Soekarno-Hatta. Eh, tak ada, saya sekejap saja. Besok malam ada. Okey, mereka menaiki mobil. Okay. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari Khamis. Sekarang kami ada dekat Indonesia. Oh, Jakarta. So, tempat kami duduk ni hotel apa nama ni? Oh, Escort Hotel. Hotel Escort tengah Bandar Jakarta. Itu yang kita pun nak buat kat sini. Pergi makan nasi padang. Oh, makan nasi padang. Cari makanan. Cari makanan. Kat mana? Kan? Kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Tengok apa yang ada kat luar. Oh. Nasi padang kat situ. Seberang aja, nanti tu dah kelihatan ni. Ini. Sedap. Enak. Boleh tambah 5 kali. Boleh, Pak. Kalau larat lah ya. Yang awak tadi kata kat depan ni ada satu kedai makanan nasi padang. Nasi padang. Nasi padang Jawa katanya. Nasi so, padang tengok, guys. Pergi kita try cari kedai tu. Apa ni tak makan ni daripada malam tadi ni. Wow. Kerja malam, balik rumah. Terus pergi ke Jakarta. Terus ke Jakarta guys. Sambal. Kenapa? Ni cincang kambing. Nasi padang guys. Kita makan lagi dekat dan sederhana. Macam mana? Sederhana je yang mampu. Hari ni hari jadi Wan kentang. Wan kentang. Selamat hari jadi Wan kentang. Wan kentang. High sikit Wan. Wan high sikit. Apa nampak kaya tu? Oh. Apa sangat tu? Nasi padang guys. Hey, alhamdulillah settle makanan tengah hari. Settle. Hari ni. So, kita makan apa ni? Mi? Nasi padang. Masakan padang. Belakang tu ni adalah kedai apa nama kedai nasi sederhana. Padang sederhana. Okeylah, syok makan. Jom makan. Nasi padang. Dekat Jakarta. Belakang hotel Escort. Dekat apa nama tadi? Campanis Mall. Campanis.
sini, kau mini. Lebih kurang. Pemandangan kan. Oh. Dan juga shopping kan sini. Oh. Wow, Ascot Jakarta, Ascot Jakarta ya guys. Wah, wow. Mantap. Bergambar dengan bendera merah putih, bendera Indonesia. Wow. Foto-foto ya guys. Gedung-gedung yang ada di Jakarta. Wow, gedung-gedungnya guys. Orang Malaysia memberi jempol. Ya. Wow, apakah ini guys? Wah, ayam penyet, bukan? Ayam penyet, ya. Wow. Oh, mantap, mantap. Wow. Oh, ada terasinya guys, ada cabenya. Jumpa next trip, Izali. Demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Mesra Home Ampang. Apapun kita sudah melihat bagaimana ekspresi dan juga raut wajah orang Malaysia ini guys berwisata ke Indonesia. Beliau mengatakan beliau nggak sabar untuk membuat travel ataupun berwisata ke Indonesia. Apa yang dikatakan tadi, selepas saja balik dari kerja, balik dari kantor guys, terus langsung ke Indonesia guys, dan ini membuatkan mereka tidak sabar. Itu menandakan bahwa mereka nggak sabar untuk berwisata ke Indonesia. Yang sudah pastinya guys, apabila saya lihat situasi dan juga kondisi, mereka memberikan satu pendapat dan juga komentar yang bagi saya sangat-sangat senang sekali. Untuk kita melihat bahwa orang Malaysia ini guys begitu cocok sekali, begitu betah sekali. Dan saya melihat mereka makan masakan Padang ya guys. Wow, satu membuatkan saya sangat-sangat ngiler tentang makanan yang kita lihat ya sebentar tadi. Ini membuatkan saya lapar guys. Ini adalah salah satu contoh yang bagi saya sangat-sangat baik, karena orang Malaysia memilih negara Indonesia sebagai lokasi berwisata di Indonesia ya, yaitu yang lokasinya Jakarta, Indonesia. Mereka sangat senang sekali ya, bermesra-mesraan ya dengan orang-orang Indonesia, dan orang Indonesia juga sangat ya menyantuni dan begitu ramah-ramah sekali ketika mereka ngobrol ataupun sebagainya, untuk sama-sama kita memastikan bahwa walaupun siapa sahaja yang datang ke Indonesia, orang Indonesia pasti menyapa, orang Indonesia pasti memberikan bantuan jika ada sebarang masalah yang kita hadapi ketika kita berada di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Ini adalah orang Malaysia yang suka sekali kepada wisata Indonesia. Apakah mereka nggak suka? Mereka suka, mereka betah, mereka bahagia, dan itulah raut wajah ekspresi kita lihat sebentar tadi guys. Wow. Oke guys, itu sahaja dari Engkel. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.